Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Oktober 2017, saya Andri Jutawan Saputra bin Elvi Yusran berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergaulin istri saya bernama Anissa Rahayu, sarjana ekonomi, binti Dr. Randas Haji Pujiono Rahayu, dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Apa amanah yang diberikan Allah kepadamu sesaat lagi? Kehadiran Anissa Rahayu sebagai istri. Itulah amanah yang akan kamu terima sesaat lagi. Congratulations Ica, happy wedding. Semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, warohmah. Terus cepat-cepat dapat momongan. Amin. Terus apa lagi, Ran? Semoga tetap langgeng sampai kakek nenek. Amin. Suami bertanggung jawab dunia akhirat, istrinya istri yang soleha, maka selanjutnya nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Quran. Pernikahan ini ibadah, oleh karena itu isilah dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, solat berjamaah dan bacaan Al-Quran. Ketika rumah tangga dijalankan dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah, mudah-mudahan impian kalian berdua dan doa kami yang hadir pada saat ini membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah akan dibimbing dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berdua menjadi pasangan yang abadi untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Orangnya sabar, rame banget, rame juga, terus keibuan, terus kayaknya memang cocoknya nikahnya muda deh. Jadi congratulations sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk pernikahan Ica dan Andri dari Om Nopri dan Adik Manda. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sampai kakek nenek, dan tidak ada satu alam pun yang diberikan anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, jaga dan laksanakanlah amanah ini sebaik-baiknya dengan jalan tunaikan seluruh kewajibanmu selaku seorang suami. Ketika saat ini kamu mengucapkan kalimat saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, maka perkataan yang benarnya adalah pertanggungjawaban setelah ijab kabul ini dilaksanakan. Ya, semoga kedepannya Pak Ica dan Kak Andre menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Semoga juga cepat dikasih momongan biar kita punya keponakan ya. Mbak Ica itu kalau kita lihat-lihat orangnya tuh gimana sih? Agak cerewet. Cerewet. Terus baik-baikan. Ya, tapi baik kadang-kadang. Kalau naktir. Setiap hari Jumat. Ini hari Jumat ya? Iya. Kalau yang McD pasti. Iya. Kalau Kak Andre itu ya pertama kenal sih cuek aja sih. Iya, biasa. Akunya juga cuek, Andri juga cuek, ya jadi biasa aja, tapi sekarang makin kesini akrab juga sih, baik. Don't forget who used to be. Who used to be. When you look into the future. Bahagia selalu, diberikan kesejahteraan dalam rumah tangganya, banyak omongan, cepat omongan dan tanya.
berapanya. Jadi kita lanjut, kita jadi om dan tante. Pada Anissa Rahayu, kami berpesan bahwa sesungguhnya tanggung jawab seorang suami sangat berat. Oleh karena itu, berusahalah menjadi seorang istri yang solehah. Andre Jutawan Saputra bin Insinyur Haji Elvi Yusran, anakku yang bernama Anissa Rahayu, saya nikahkan kepadamu dengan mas kawin emas 3 suku dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut.